Pagi. Hari ini aku akan menggunakan henna ini untuk memoles kuku. Jadi, ini menggunakan pewarna rambut Black Henna Eagles dan Herbal Burgundy Henna buatan India. Jadi, serbuknya adalah seperti ini. Ini yang burgundy. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan warna yang merah tua menggunakan burgundy saja, tapi kalau misalnya menginginkan yang lebih marun lagi ditambah dengan yang black. Jadi aku biasa menggunakan merah dan hitam ini. Caranya dituang di wadah seperti ini serbuknya. Kemudian diberi air sedikit demi sedikit sampai dia kental. Jadi jangan terlalu encer, tapi juga tidak menggumpal. Jadi kekentalannya pas sehingga untuk diaplikasikan ke kuku itu mudah. Seperti ini ya. Nah, menggunakannya bisa memakai cotton bud atau kuas. Diaplikasikan begini saja. Kemudian dia akan kering. Bagus ya warnanya. Dia akan mengering. Kalau sudah kering, bisa dicuci. 30 menit saja pemakaian, dia sudah bisa menempel. Jadi, kalau kekentalannya pas, enak diaplikasikan begini. Ini masuk ke pori-pori ya, aman digunakan untuk muslim karena tidak menghalangi air wudhu. Nah, begini saja. Karena ini banyak yang bertanya, jadi aku menggunakan contoh ini ya. Jadi aku lebih suka menggunakan ini saja karena dia awet warnanya dibandingkan menggunakan yang pewarna yang ada di tube itu, yang cair itu. Jadi aku lebih suka menggunakan pewarna untuk rambut ini. Hasilnya seperti ini, nanti akan dicuci. Baru akan tahu warnanya seperti apa. Tidak jauh beda dengan ini sih warnanya. Oke. Selamat mencoba. Bye.